warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman, calon peserta OPOL Jawa Barat tahun 2021. Saya menjabat sebagai bidang pengembangan ekonomi. Nama pesantren ini bernama Pondok Pesantren Syarif Hidayatullah Putra atau disingkat Sahida. Pesantren ini berdiri tahun 2014 dan memiliki santri sekitar 200 orang yang terdiri dari siswa SMK Sahida. Adapun pelajaran yang diajarkan di pesantren ini yaitu fikih, tauhid, dan Al-Qur'an. Alasan memulai usaha ini karena yang pertama sumber daya yang memadai, yang kedua lahan kolam yang cukup luas. Adapun visi ke depan terhadap usaha ini adalah menciptakan usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik. Usaha pengembang biakan ikan koi ini diberi nama Sahida Koi Farm. Kami melakukan pemijahan ikan koi dan penjualan burayak atau anakan ikan koi dari berbagai jenis ikan koi seperti kohaku, sanke, soa, dan lain sebagainya. Untuk pemasarannya, kami berinteraksi dengan penghobi dan penjual ikan koi yang ada di Tasikmalaya khususnya, umumnya daerah Jawa Barat, dengan pemasaran secara langsung atau melalui online. Penjualan dalam satu tahun ini, alhamdulillah, kami sudah melakukan penjualan dalam dua kali musim pemijahan ikan koi. Yang terlibat dalam usaha ini adalah para santri dan masyarakat sekitar yang mempunyai lahan kolam. Dukungan pimpinan pesantren terhadap usaha ini yaitu penyediaan lahan kolam dan pemberian modal awal untuk pemberian indukan ikan koi. Nilai-nilai pesantren yang diterapkan dalam usaha ini yang pertama kedisiplinan, yang kedua dedikasi dan loyalitas, yang ketiga amanah dan tanggung jawab, yang keempat toleransi dan tenggat rasa. Kami melakukan pemijahan bukan hanya di area pesantren, tetapi juga di kolam milik masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.